Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Tiada anniversary, Dina, isteri gembira Atu Zero bawa pergi masjid. Baru-baru ini, isteri kepada pelawak Atu Zero iaitu Safika Johari memberitahu dia dan suami menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-6. Safika berkata suaminya tidak pandai membuat kejutan, namun tidak sangka dia mendapat kejutan tidak disangka apabila Atu membawanya ke masjid. Kata Safika, walaupun tiada anniversary Dina, namun dia sangat teruja apabila diberi rezeki oleh Tuhan dapat mendengar ceramah daripada pendakwa terkenal Habib Ali di Masjid Bukit Joltong. Suami tak pandai buat kejutan, mesti kantoi. Tapi Tuhan bantu dia untuk beri saya kejutan. Dia bawa saya ke masjid dan kebetulan berpeluang mendengar ceramah Habib Ali secara langsung. Syukur dapat tengok dan dengar dia berikan ceramah secara langsung. Selalunya dengar di YouTube saja, katanya. Dalam pada itu, Safika berkata dia dan suami sedang berusaha memperbaiki diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Atu dan Safika mendirikan rumah tangga pada 8 Februari 2016. Mereka dikurniakan dua cahaya mata, Sumaya dan Sarif. Sekian berita hari ini. Sekian, terima kasih.